Hai guys, berjumpa kembali di Abadi Kitchen Channel. Kali ini kita akan membuat menu sederhana dari ikan. Kita akan menggunakan ikan kakap merah segar, mangga, dan ubi. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Dan menu ini kita sebut pan fried snapper with spicy mango salsa. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Pertama-tama kita ambil daging ikannya, atau Anda bisa membeli dalam berbentuk fillet. Bumbuilah fillet ikan tersebut dengan garam dan merica di kedua sisinya. Tambahkanlah lemon juice atau jeruk nipis. Lakukanlah hal yang sama di bagian kulitnya. Rebuslah ubi dan yakinkan ubinya benar-benar matang. Kemudian potonglah bawang bombay menjadi kotak-kotak kecil. Dan cincanglah bawang putihnya. Dan potonglah tomat menjadi ukuran dadu kecil-kecil. Juga cabai merahnya. Kemudian, cincang daun ketumbarnya. Kemudian, potonglah mangga muda menjadi dadu kecil-kecil. Dan langkah selanjutnya, masukkan mangga ke dalam mangkok pengaduk. Tambahkan tomat, bawang bombay, bawang putih cincang, cabai merah, daun ketumbar cincang, minyak zaitun, dan tambahkan garam dan merica dan sedikit gula pasir. Dan aduklah hingga rata. Kemudian tambahkanlah jeruk nipis jusnya. Aduklah dengan rata dan simpanlah di kulkas. Kupaslah ubi dalam keadaan panas dan gunakanlah garpu untuk menghancurkannya.
tambahkanlah garam dan merica. Juga sedikit butter. Dan aduklah hingga rata. Kemudian yang terakhir, tambahkanlah daun cincang ketumbar tersebut. Langkah selanjutnya, panaskanlah minyak. Kemudian letakkan ikan bagian kulit terlebih dahulu dan yakinkan kulitnya kering agar tidak lengket. Dan baliklah ikan setelah setengah matang. Dan janganlah memasak bagian daging ikan terlalu lama, karena kita ingin ikannya tetap lembut. Sekarang bentuklah ubi dengan menggunakan 2 sendok. Kemudian letakkan ikan kakap itu di tengah piring. Kemudian letakkan mango salsa itu di atas permukaan ikannya. Kemudian tambahkanlah daun ketumbar cincang. Kemudian hiaslah dengan daun ketumbar atau daun petersilie. Menu ini adalah merupakan kombinasi yang bagus antara manisnya ubi dan kesegaran mangga muda dalam ikan tersebut. Terima kasih sudah menonton Abadi Kitchen Channel. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.